Dota. Ya, saya. Ah, Dota nak tanya. Tadi saya ada buka geografi tu. Geo apa? Geo Ah, yang Dr. Fazli. Geo-geo. Ah, so Ah, saya ya. tak tahu nak masuk dekat dalam yang doktor tarik-tarik tu, boleh tak bagi link tu? Link mana tu? Link apa tu? Link yang kan doktor Atas tarik ke? tadi dok dok sekejap eh. Tadi kan doktor ada tarik tarik untuk buat spera, untuk buat silinder tu kan. Ah, nak masuk ke Ya, tempat ya. tu tak boleh? Website tu dapat, link tu dapat. Ah, website tu dapat tapi nak masuk ke dalam tempat yang nak tarik-tarik tu tak boleh. Iya, tidak. Ya, saya share kejap screen dia. Tak boleh. Tak apa, kita buka di sini. Okey, yang ni kan? Ah, betul. Lepas tu, boleh klik dekat titik P tu tak? Ya, yeah, betul. Okey. Ya, saya besarkan. Juga kerap, juga kerap. Oh, ni. Saya tak type lagi dekat dekat chat tu. Okey, nanti sekejap saya type juga. Nak masuk kat tempat tu pun tak boleh ke? Tak reti nak masuk kat mana? Masuk. Dapat tak yang ni gambar interface ni? Tak, saya dapat lain. Saya punya lain. Okey, kejap. Saya typekan dekat chat ni, nanti copy. Ah, yes. Boleh. Alright. Okay, tutup cylindrical. Lepas tu tutup spherical. Alright, dapat dah. Okay. So mungkin ada sebab saya tak bagi link tadi. Okay, dah boleh klik dah. Jap eh. Okey, dah. Tak apa. Okay dah. So kalau tengok anak panah tu, bila kita klik kali pertama sekali, dia tunjuk anak arah atas dan bawah. Maksudnya kita boleh gerak atas bawah je lah. Jadi kalau nak gerak pada angle dia tu, klik lagi sekali. Ada keluar empat ni, ada baru kita boleh gerakkan dia pada paksi XY. Oh, okay. Alright. Boleh ada. Alright. So harapnya Okay. grafik ni membantulah untuk faham. Okay. Alright. Alright. Ada. Okay, 2.10 kita ada 4 orang. Tak apa, kita proceed dululah. Okay, saya ada share satu lagi dokumen PDF, iaitu table ini. Yang ini adalah table ketiga yang saya cakap tadi. So ada tiga table ni, kita nak tahu macam mana nak guna. Kalau kita tahu macam mana nak guna, insyaAllah soalan yang berkaitan dengan vector analysis anda semua boleh jawab. Okay, so kita akan pergi satu persatu sekejap lagi table ni. Sekarang kita nak tengok dia punya konsep dulu. Alright. Jadi tadi pagi, sesi pagi tadi kita dah belajar pertama sekali tentang asas vektor aljabar, algebra.
Lepas tu kita dah belajar sedikit tentang koordinat transformation. Macam mana cara kita nak tukar? Yang pertama, koordinat daripada Cartesian kepada cylindrical, spherical dan juga sebaliknya. Lepas tu kita juga boleh tukar satu-satu vektor daripada Cartesian kepada cylindrical, spherical dan juga sebaliknya. Okey. Oleh kerana kekangan masa, saya tak sempat nak tunjuk satu persatu kalau cylindrical macam mana, kalau spherical macam mana untuk vektor. Jadi boleh refer pada contoh dan juga boleh refer pada buku teks yang saya dah share dalam grup WhatsApp. Okey, jadi petang ni kita nak cover empat konsep berkaitan dengan menganalisa medan skala dan medan magnet. Macam saya cakap tadi, medan skala, bila kita kata tentang medan ni, kita nak sebenarnya kita cakap, kita nak tahu apabila kita letakkan sesuatu cas, dia akan memberi kesan kepada kawasan sekelilingnya. Dia akan menghasilkan satu apa yang dipanggil sebagai medan. Sebab kita tahu cas ni, dia ada flux yang keluar atau masuk dalam dia. Kalau cas positif, dia keluar daripada cas tu. Kalau cas negatif, dia masuk ke dalam cas tu. Jadi dia akan memberi kesan kepada kawasan sekeliling dia. Nah, kesan tu kita panggil dia sebagai medan elektrik. Jadi bila kita masuk topik magnetostatik, bila ada arus, kita tengok pula kesan medan magnet pada kawasan sekeliling. Okey, jadi untuk menganalisa tu, ada empat konsep yang kita kena tahu. Yang pertamanya adalah gradient. Yang keduanya adalah divergence. Yang ketiga adalah curl. Dan yang keempat adalah Laplacian. Jadi untuk mudahkan pemahaman, saya akan mulakan penerangan ni guna Cartesian dulu. Lepas tu baru kita tengok pada yang lebih kompleks, iaitu cylindrical dan spherical. Baik. Jadi untuk Cartesian, okay, sebelum kita mula pada gradient, saya nak kena perkenalkan kamu kepada konsep del, simbol del, iaitu segitiga terbalik. Okay, segitiga terbalik, bucu dia ke bawah. Ini kita panggil dia del. Kalau segitiga normal, bucu dia ke atas, kita panggil dia sebagai delta. Dia ada beza sikit. Nanti kan bila saya pergi kat whiteboard, saya tulis semula. Jadi del dalam subjek kita ni adalah apa dipanggil sebagai gradient operator. Jadi untuk Cartesian, ini adalah cara kita tulis dia. Seperti persamaan 3.74. Okay, so del pada arah X, kita bezakan terhadap X. Pada arah Y, kita bezakan terhadap Y. Dan pada arah Z, kita bezakan terhadap Z. Okay. Jadi, itu adalah del operator. Jadi, gradient ni kita bermula dengan satu medan skala. Medan skala ni maksudnya dia tak ada arah, dia ada magnitude sahaja. Jadi, bila kita nak selesaikan gradient, persamaan dia akan jadi, kalau asal dia tadi del, kita letak satu medan skala, katakanlah dia T. T ni dia boleh jadi sebarang, sebenarnya medan ni boleh jadi sebarang huruf, komponen skala ni, daripada A sampai Z. Cuma dalam contoh ni dia guna T saja. Sebab T tu untuk contoh ni represent temperature. Mewakili suhu. Okay, so, cara penulisan dia adalah seperti dalam persamaan 3.72. Jadi kita ada del T sama dengan gradient T dengan sama dengan X, delta T bahagi delta X tambah pada arah Y, delta T bahagi delta Y tambah pada arah Z, delta T bahagi delta Z. Del T over del X, del T over del Y, del T over del Z. Saya tersasul eh, sebenarnya del sebutannya. Okey. So, apa maksud dia? Sekejap lagi kita cover. Ini contoh. Contoh dia bagi T sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Z. So, kita nak dapatkan terlebih dahulu apakah dia punya gradient. Directional derivative tu kita tunggu dulu. Jadi, mari kita cuba buat exercise ni untuk kita tengok jawapan dia macam mana. Thank you.
Alright. Jadi, gradient. Gradient. Okay, for Cartesian. Okay, given a scalar field, diberi satu medan skalar. T equals to x squared plus y squared z. Okey, jadi cara kita nak solve, kan saya bawa kepada table PDF yang saya bagi tadi. Jadi gradient dia, kita refer pada kolom Cartesian. Jadi sekarang kita nak guna yang ni. Jadi dalam contoh table ni, dia bagi dalam sebutan V. Jadi kita nak tukar dia kepada sebutan T. Jadi kita dapat del T sama dengan pada arah X, pada unit vektor X, del T over del X. Pada arah Y, del T over del Y. Pada arah Z, del T over del Z. Itu saya tuliskan. Pada arah X, del T over del X. Tambah pada arah Y, del T over del Y. Tambah pada arah Z, del T over del Z. Jadi sekarang ni kita masukkan persamaan ini, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Z ke dalam setiap satu sebutannya. Jadi mari kita buat satu-satu. Sekejap, saya betulkan sikit ni. Okay, jadi kalau saya tulis panjang saya tulis panjang dulu. Jadi saya kena masukkan satu-satu lah. Del over del X. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Z. Tambah pada arah Y. Del over del y. Lagi sekali saya masukkan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 z. Kemudian pada arah z lagi sekali del over del z. X kuasa 2 tambah y kuasa 2 z. Okey. Sekadar nak kongsi dari segi penulisan, sengaja saya z ni saya letak garis dekat tengah-tengah dia sebab biasanya bila kita tulis terutama dalam exam, kadang-kadang kita tulis laju 2 dengan Z ni untuk penulisan saya seakan-akan sama. Jadi kalau saya tak letak tanda bar tu, nanti kadang-kadang mungkin saya jadi Z kuasa 2 ataupun 2 darab 2 jadi 4 dan sebagainya. Jadi sebab itu Z saya tu ada bar dekat tengah-tengah dia. Okay, ni kaedah penulisan sajalah. Okay, jadi sekarang kita nak solve untuk setiap satu ni. Jadi ni sekarang kita nak bezakan terhadap X. Okay. Jadi kalau saya tulis, maknanya ini kita nak bezakan, beza terhadap X. Sini kita nak beza terhadap sekejap, saya punya pen ni ada problem sikit, sekejap. Beza terhadap Y, yang ini kita nak beza terhadap Z.
Jadi bila kita bezakan terhadap X, apa yang kita dapat untuk komponen ni? So kita bezakan terhadap X, yang ni kita kena bezakan asing dengan yang sebelah sini. So X kuasa 2, bila kita bezakan kita dapat, oh, kita dapat 2X. Y kuasa 2Z, kita nak bezakan terhadap X, tapi dalam ni tak ada sebutan X. Jadi dia akan jadi kosong. So untuk komponen X, hanya ada 2X saja. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Tambah untuk komponen Y. So saya nak bezakan pula yang ni terhadap Y. Jadi saya bezakan dulu sebutan pertama, X kuasa 2. X kuasa 2 tak ada sebutan Y, jadi dia akan jadi kosong. Okay. Kalau saya note dekat sini, bahagian kedua ni untuk sini dia akan jadi kosong. Yang di sini kita nak bezakan terhadap Y, jadi bahagian ini akan tukar jadi kosong. Manakala Y kuasa 2Z, bila kita bezakan terhadap Y, dia akan jadi dia akan jadi 2YZ. Y kuasa 2 bezakan jadi 2Y darab Z. So kita dapat 2YZ. Dan seterusnya untuk arah Z. So kita bezakan X kuasa 2 terhadap Z. Tak ada value, so kosong. Sebutan pertama ni akan jadi kosong. Y kuasa 2Z, bila kita bezakan terhadap Z, Z akan jadi 1, Y kuasa 2 akan kekal. Jadi kita dapat dia punya adalah Y kuasa 2. Okey. Jadi jawapan dia kita boleh tulis sebagai seperti ini atau kita boleh tulis juga sebagai delta sama dengan 2x, 2yz dan y kuasa 2. Okay, sama ada kita tulis guna kaedah ni atau kita tulis guna kaedah ni, jawapan dia sama. Okey, untuk gradient, untuk gradient kita bermula dengan kuantiti skala. Nampak di sini tak ada sebarang arah. Okey. Jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 z. Jadi sekarang ni kita ada magnitude saja. Kemudian kita masukkan magnitude tersebut di dalam persamaan ini, jawapan akhir dia adalah dalam bentuk vektor. So kita ada arah x, arah y dan arah z. Jadi kalau saya rujuk balik pada kita punya table tadi. Ini yang saya maksudkan dekat bahagian atas tadi. Yang dekat whiteboard tadi. Kalau kita rujuk pada gradient, ini cara kita tulis del V ataupun del T ataupun apa-apa komponen skala tu lah. Dia bermula dengan skala, jawapan akhir dia dalam bentuk vektor. Okay, itu adalah asas untuk gradient. Okay. Sekarang ni, kalau kita tengok untuk gradient, tadi kita dah selesaikan untuk Cartesian yang sebelah kolom pertama ni. Sekarang kalau kita tengok untuk cylindrical dengan spherical, ada sedikit perubahan dari segi persamaan dia. Di mana kalau Cartesian dia ada del over del x, del over del y, del over del z. Untuk cylindrical dia ada del over del r kecil. Kemudian ada ni komponen ni, 1 bahagi r del over del v dan z del over del z. Untuk spherical dia dapat del over del r capital R, r besar. Untuk arah theta 1 per r del v over del theta. Dan untuk v kita dapat yang ni 1 over r sin theta. Yang dekat depan ni dia punya arah ya. Okey, yang depan ni punya arah. Bila ada topi tu, ada cap dekat atas tu, maksudnya dia menunjukkan kepada arah. Jadi itu adalah vektor. Jadi untuk gradient, dia bermula dengan skala, dia berakhir dengan vektor. Dan tadi adalah
contoh cara untuk kita kira. Cylindrical dengan spherical dia lain sikit. Sebab dia ada komponen tambahan. Baik. Kembali kepada nota. Jadi directional derivative ni, directional derivative ni diberi sebagai persamaan ini. 3.75. Iaitu dt over dl sama dengan del t gradient t dot product dengan al. So al ni adalah dia punya arah. Jadi kalau kita nak solve untuk soalan ini, salah satu fungsi gradient adalah untuk kita dapatkan dia punya directional derivative. Directional derivative ni adalah pembezaan untuk arah dia. Jadi kita dapat di sini, mula-mula kita kira gradient dia. Kemudian kita tentukan dia punya vektor untuk arah. So vektor untuk arah dia diberi sebagai 2392 daripada sini. Jadi unit vektor dia adalah magnitude, adalah vektor bahagi dengan magnitude diri dia sendiri. So kita dapat nilai ni, 2392 bahagi dengan magnitude dia, dapat persamaan ini. Dan seterusnya kita apply dot product antara gradient dengan unit vektor untuk arah. Kita apply persamaan ini, jadi kita darabkan 2x, komponen x darab dengan x. So 2x darab 2 dapat 4x. Y dengan y, so 2yz darab 3 dapat 6yz. Z dengan z, jadi y kuasa 2 darab negatif 2 dapat negatif 2y kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 17. Dan seterusnya kita nak analisa pada titik 1, negatif 1, 2. Jadi kita gantikan dalam persamaan ini nilai x sebagai 1, nilai y sebagai negatif 1 dan nilai z sebagai 2 untuk kita dapat jawapan akhir dia adalah negatif 10 bahagi punca kuasa 17. Okey. Ini adalah asas untuk gradient. Gradient kita bermula dengan skala, berakhir dengan vektor. Directional derivative adalah kita dapat dia punya magnitude untuk arah dia. Okey. Seterusnya, divergence. Divergence adalah konsep, beza dia sekarang ni kita apply dot product, hasil darab bintik kepada vektor. So kita ada del dot E sama dengan del EX bahagi del X tambah del EY bahagi del Y tambah del EZ bahagi del Z. Okay. So notice, perasan tak 3.96 ni bahagian kiri dia ni vektor, tapi bahagian kanan dia ni tak ada vektor. Semua dia jadi skala. Jadi kalau saya rujuk pada table untuk divergence. Okay, divergence, notation dia, cara kita tulis del dot vektor kita. Tak kisahlah A sampai Z, dia boleh jadi sebarang huruf. Del dot something, dia bermula dengan vektor dan dia berakhir dengan skala. Macam mana cara kita nak kira untuk koordinat Cartesian? Jom kita tengok. Katakan sekarang untuk divergence, kita ada satu vektor. Katakanlah saya letak vektor E sama dengan sekejap, saya ambil satu contoh. Okey, saya ambil satu contoh. Katakan E itu diberi sebagai satu vektor pada arah X. Magnitude dia 3x kuasa 2 tambah pada arah y 2z tambah pada arah z x kuasa 2z. So soalan dia, kira
del dot E dan nilaikan pada koordinat 2, negatif 2, kosong. Okay, jadi cara kita tulis del dot E sama dengan del EX over del X tambah del EY over del Y tambah del EZ over del Z. Jadi ingat, dia, untuk divergence bermula dengan vektor, berakhir dengan skalar. Okay. Jadi sekarang ni EX ni merujuk kepada magnitude. Ini adalah magnitude eh. Semua ni magnitude. So magnitude pada arah X, magnitude pada arah Y, magnitude pada arah Z. Jadi dalam erti kata lain, sekarang saya masukkan sama dengan del over del X. So EX apa komponen dia? Yang ini. Ni adalah EX. So saya masukkan dekat sini. 3X kuasa 2. Tambah del over del Y. Apakah dia magnitude bagi Y? Yang ini. 2Z. So saya masukkan 2Z. Seterusnya del over del Z. Komponen yang mana? So komponen ni. X kuasa 2Z. X kuasa 2Z. Jadi sekarang kita bezakan. Bezakan 3X kuasa 2 terhadap X, kita dapat 6X. Bezakan 2Z terhadap Y, kita dapat kosong sebab tak ada sebutan Y dalam ni. Dan kita bezakan terhadap Z, Z jadi 1, kita dapat tambah X kuasa 2. Jadi kita boleh susun, kita boleh tulis balik, dia jadi sebagai X kuasa 2 tambah 6X. Kita letak yang kuasa 2 tu dekat depan. Okay, jadi pada titik 2, negatif 2, kosong, sekarang kita dapat dia punya divergence dia X kuasa 2 tambah 6X. Jadi dia tak ada nilai Y ataupun Z. Jadi kita cuma gantikan X sama dengan 2. So X is equal to 2. Jadi kita dapat sama dengan 2 kuasa 2 tambah 6 darab 2. So 12 darab 12 tambah 4 sama dengan 16. So ini adalah jawapan kita. Okay, bermula dengan vektor, berakhir dengan skalar. Satu nombor je. Ini adalah definisi untuk divergence. Okay, sekali lagi, untuk divergent, bermula dengan vektor, berakhir dengan skalar, dan dia ada satu teorem nanti kita nak belajar, divergence teorem. Okay, apakah dia maksud divergence? So, kalau kita refer dekat sini, ada satu pernyataan dekat warna pink ni. Dia kata, sekiranya kita dapat positif, macam tadi kita dapat 16 positif, jadi kita panggil dia sebagai positive divergence. Positive divergence maksud dia, kalau kita lukis dia punya flux, flux dia akan keluar daripada kawasan, daripada titik di mana kita analisa tu. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 3-20 ni. Kalau masa kita kira tadi, bila kita kira-kira kita dapat value dia negatif,
Kita panggil dia sebagai negative divergence. Dan arah dia kita tulis sebagai arah masuk ke dalam cas tu. Arah dia berlawanan lah, dia masuk ke dalam. Manakala kalau divergence less, kita akan perolehi bila kita dapat, bila kita kira del dot E tu, kita dapat jumlah dia sama dengan kosong. Itu kita panggil dia sebagai divergence less. Maksud dia jumlah flux yang masuk dengan jumlah flux yang keluar adalah sama. Okay, jadi kalau saya buat dia punya gambaran, maksud dia macam ni. Kalau saya lukiskan, okay, so kalau saya dapat value, ini kedudukan cas, katakan positif Q. Dan saya dapat arah cas tu dia keluar daripada permukaan ini. Ataupun dia keluar daripada kedudukan cas ni. Ini saya patut tulis cas ni dekat luar. Okay, positif Q. Jadi ini bila kita kira dia punya divergence, kita akan dapat ataupun del dot E dia, tak kisah apa vektor dia, adalah mesti lebih besar daripada kosong. Ini kita panggil dia sebagai positive divergence. Kes yang kedua, kalau kita ada charge negative Q. Jadi kita akan dapat arah dia, flux elektrik dia masuk ke dalam. Jadi kita akan dapat del dot vektor A akan jadi lebih kecil daripada kosong. Ini kita panggil dia sebagai negative divergence. Okay. Ada satu lagi case di mana kalau lokasi tu dia ada satu charge positif. Ada satu charge positif, ada satu charge negatif. So sama dia punya magnitude, positif Q dengan negatif Q. Jadi dia akan ada charge keluar dengan ada charge masuk. Jadi kalau kita nak lukis, kita boleh lukis macam ni. Jumlah charge yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jadi dari segi penulisan dia, kita akan dapat del dot E sama dengan kosong. Yang ini kita panggil dia sebagai divergence-less. Tiada divergence. Divergence ni bahasa Melayu dia kecapahan. Jadi kalau saya terjemah dia jadi yang ni kecapahan positif, yang ini kecapahan negatif, yang ini tiada kecapahan ataupun tanpa kecapahan ataupun kecapahan sifar. Alright. Habis bahagian divergence. Sekarang kita pergi pula kepada divergence theorem. Okay, divergence theorem ni dia menyatakan bahawa kalau kita kira isi padu guna divergence, ia sama dengan kamiran tertutup luas permukaan. Apa maksud dia? Yang ini kita kena guna contoh dan kita discuss lebih lanjut besok bila kita buat exercise berkaitan dengan divergence theorem ni. Okay. Jadi saya terjemahkan dulu apa maksud persamaan ini. Persamaan ni kata kalau kita dapatkan divergence bagi satu vektor, kemudian kita buat kamiran isi padu terhadapnya. Okay, kita akan dapat satu nilai. Nilai itu adalah sama dengan kalau kita kira luas permukaan bagi vektor tersebut dengan syarat ada bulat kat sini, maksudnya luas permukaan tu adalah luas permukaan tertutup.
Okay. Jadi kita ada persamaan ini. Persamaan ini akan memudahkan kita untuk kita pilih yang mana satu lebih mudah berdasarkan bentuk objek yang kita nak analisa. Ada keadaan senang kita pakai isi padu. Ada keadaan senang kita pakai luas permukaan. Jadi dengan ada perkaitan ni kita boleh pilih nanti yang mana satu yang lebih mudah. Okey, biasa dalam test atau dalam final, kalau keluar soalan berkaitan divergence theorem ni, anda akan diminta untuk buktikan kira sebelah kiri dengan kira sebelah kanan akan dapat jawapan yang sama. Itu biasanya soalan yang keluar kalau ada kaitan dengan divergence theorem. Okey. Okey, ni contoh macam mana cara nak kira. So, ni contoh untuk Cartesian ni tadi saya dah tunjukkan. Di sini ada contoh juga untuk spherical. Macam mana kita tahu spherical? Sebab dia letak R ni huruf besar. Jadi kita tahu dia punya ni. Lepas tu ada theta. Jadi kita tahu vektor yang ini adalah vektor dalam koordinat spherical. Okay, jadi kita apply rumus seperti dalam table yang saya tunjuk tadi. Saya galakkan nanti bila kamu dah okey, sekarang petang mungkin dah penat. Nanti bila dah settle down, dah relax, tengok balik soalan ini dan cuba buat. Padankan dengan table yang saya bagi tadi dan gantikan nilai dia. Okey. So kalau kita pergi sepintas lalu dekat sini, persamaan dia diberi sebagai 1 bahagi R kuasa 2 del over del R, R kuasa 2 ER. So ER ni adalah magnitude bagi jejari R. So magnitude bagi jejari R kalau kita tengok dekat sini adalah A kuasa 3 cos theta. Okay. Kemudian A kuasa 3 cos theta bahagi R kuasa 2. Jadi di sini kita akan dapati bahawa R kuasa 2 tu dia akan cancel. Saya rasa yang ni mungkin sesuai kalau saya tunjuk lah. Saya rasa saya patut tunjuk yang ni. Okay, so mari kita buat dekat whiteboard. Okay. Ini untuk spherical eh. Divergence. Oh. Divergence. Spherical. So kita ada E sama dengan pada arah jejari R, saya ada A kuasa 3 cos theta bahagi dengan R kuasa 2. Kemudian untuk arah phi saya negatif. So negatif arah theta. Saya ada A kuasa 3 sin theta bahagi R kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni saya nak dapatkan dia punya del E, del dot E. So del dot E daripada table yang saya bagi tadi, kita sepatutnya akan dapat. Okay, first kali dia punya persamaan 1 bahagi R kuasa 2 del over del R R kuasa 2 ER. Kemudian tambah 1 bahagi R sin theta del over del theta E theta sin theta. Kemudian tambah 1 bahagi R sin theta del E phi del over del phi
Sorry, ya. Then del over del phi EV. Okey. Jadi tengok dekat sini theta dengan phi nanti bila kamu kena hati-hati juga bila kamu tulis theta dengan phi ni beza dia cuma dia punya slash ni. Theta slash dia melintang, phi slash dia menghilang macam tu. Jadi bila kelang kabut nak jawab soalan masa term masa final boleh jadi akan berlaku kesilapan juga. Jadi kalau macam untuk saya, saya nak elakkan, saya buat garis tu panjang sikit. Jadi kalau theta saya lajakkan, kalau phi pun saya lajakkan ke bawah macam tu supaya saya tak silap. Okey, jadi sekarang ni kita nak ganti value. So ER adalah magnitude bagi jari R. So ia adalah setara dengan nilai ni. Nilai ni, ini adalah ER. Manakala nilai ni adalah nilai E theta. Magnitude bagi theta. Jadi untuk EV, oleh kerana tak ada dalam persamaan ini, maka nilai dia dekat sini adalah kosong. Jadi kita boleh terus anggap dia sama dengan kosong. Jadi kita cuma perlu gantikan dua elemen ni saja. Sekarang kita masukkan. Jadi kita ada sama dengan 1 bahagi R kuasa 2 del over del R R kuasa 2 kemudian A darab A kuasa 3 cos theta bahagi R kuasa 2. Jadi R kuasa 2 ni dengan R kuasa 2 atas ni boleh cancel. Tambah dengan 1 bahagi R sin theta del over del theta gantikan nilai A kuasa 3. So sin theta darab dengan sin theta kita dapat sin kuasa 2 theta bahagi dengan R kuasa 2. Saya ada tertinggal. Oh ya, ada tanda negatif. Baik. Di sini saya tertinggal tanda ni. Yang ni kena hati-hati. Ini ada tanda negatif theta. Sedangkan di sini positif. Jadi saya kena letak tanda negatif tu di sini. Tu dapat negatif A kuasa 3 sin kuasa 2 theta bahagi R kuasa 2. Okey. Jadi seterusnya macam mana cara kita nak solve? Kita kena tahu macam mana cara nak bezakan sin kuasa 2 theta terhadap theta. Manakala negatif A kuasa 3 ni dengan R kuasa 2 ni dia akan cancel out. Bukan cancel out, sorry. Dia akan dibawa keluar. Kita cuma nak, jadi sekarang ni kalau saya nak tulis, saya boleh tulis dia sebagai macam ni. Tertambah negatif A kuasa 3 bahagi dengan R darab R kuasa 2 sin theta. So saya dapat R kuasa 3 sin theta. So del over del theta sin kuasa 2 theta. Sebab
Yang lain ni akan jadi constant, so kita boleh bawa keluar. Kita hanya perlu bezakan terhadap sin kuasa 2 theta sahaja. Yang ini, 1 bahagi R kuasa 2, del over del R. So R kuasa 2 bagi R kuasa 2 dia dah cancel. So kita tinggal sebutan A kuasa 3 cos theta sahaja. Jadi dah tak ada sebutan jejari R dekat sini. Jadi bila kita nak bezakan terhadap R, dah tak ada sebutan R, di sini akan jadi kosong lah. Dan sebab dekat sini ada negatif ni, jadi saya tukarlah tanda dia. Daripada negatif dekat sini, saya letak negatif tu dekat sini. Jadi sekarang kita nak bezakan del over del theta terhadap sin kuasa 2 theta. Bila kita bezakan, kita akan dapat sin kuasa 2 theta dia sama dengan bahagian ini. Bila kita bezakan, kita akan dapat 2 sin theta cos theta. Jadi kita akan dapat negatif A kuasa 3 bahagi R kuasa 3 sin theta darab dengan 2 sin theta cos theta. Jadi sin theta ni boleh cancel sebab di atas dengan bawah. So kita dapat negatif 2A kuasa 3. Negatif 2A kuasa 3 cos theta bahagi dengan R kuasa 3. Inilah jawapan yang sama macam dalam contoh tadi. So panjang sikit lah. Dia kenyang sikit. Okay, so tapi kita dapat jawapan dia. Negatif 2A kuasa 3 cos theta bahagi R kuasa 3. Sama macam dalam contoh ni tadi. Okay, negatif 2A kuasa 3 cos theta bahagi R kuasa 3. Dan seterusnya kita boleh analisa dia lah kalau kita kalau perlu. Okey. Seterusnya, konsep yang ketiga adalah konsep curl. So curl ni dia bermula dengan vektor, dia berakhir dengan vektor. Bahasa Melayu dia kita panggil sebagai ikal, keikalan. Kalau rambut tu ikal mayang, maksudnya dia macam ada beralun kan? Dia macam ada bergulung sikit. So dalam bahasa Inggeris curl dipanggil. Okey, jadi curl ni ataupun keikalan ni hanya akan ada nilai sekiranya satu-satu medan tu dia membentuk satu pusingan lengkap seperti dalam gambar rajah B. So kalau macam dalam gambar rajah A, dia bergerak daripada arah X pada arah positif X. Tapi dia tak bertemu dengan diri dia semula. Dia hanya bergerak pada arah ni saja. So kita panggil dia sebagai satu medan sekata. Medan uniform field. Jadi dia tak ada circulation. Circulation dia sama dengan zero. Tetapi untuk gambar rajah B ni, sebab dia patah balik, dia ada circulation. So circulation ni bila kita kira, dia akan ada value. Dan cara nak tulis dia adalah kita darabkan del operator cross product dengan B. Okay. Dan kita ada Stokes theorem. Stokes theorem ni pun dia menyatakan perkaitan antara luas permukaan dengan panjang garis. Dan kita akan cover Stokes theorem ni besok. Dan seterusnya Laplacian. Okay, sebelum kita pergi pada Laplacian, saya nak tunjuk macam mana cara kita nak apply curl. Jadi lagi sekali kita refer kepada table. So untuk curl, cara tulis dia adalah del cross B. Del cross B bermula dengan vektor, jawapan akhir dia pun vektor. So curl, rumus dia diberi seperti ini.
Jadi kalau saya ada contoh, sekejap, saya ambil satu contoh. Ini contoh yang senang sikit. Okey. Jadi sekarang kita nak utilize yang ini, del cross B. Kita akan gunakan lagi sekali matrix di sini. Jadi curl of a vector field ataupun keikalan bagi satu medan vektor. Katakan diberi satu vektor B sama dengan pada arah X, saya ada XY, kemudian pada arah Y saya ada X kuasa 2. Kemudian pada arah Z saya ada X, Y, Z. Jadi cara kita nak kira del cross B adalah dengan matrix tadi. So kita tulis X, Y, Z. Kemudian del adalah perbezaan del over del X, del over del Y, del over del Z. Kemudian B kita letak pada baris yang terakhir, iaitu untuk komponen X, XY. Untuk komponen Y, sebab ada tanda negatif, so kita kena masukkan negatif X kuasa 2. Kemudian untuk yang positif ni kita ada X, Y, Z. Jadi, ini tulisan dia panjang sikit. Jadi untuk arah X, kita tak nak ambil X, kita akan ambil yang ini. Cross dengan yang ini. Jadi kita ada del over del Y, X, Y, Z tolak del over del Z negatif X kuasa 2. Ini adalah untuk komponen X ataupun arah X. Kemudian untuk arah Y kita ada, so arah dia mesti negatif Y. Sebab kita ada tadi simbol dekat sini, positif, negatif, positif. So, negatif Y kita tak nak ambil Y. Jadi del over del X, X, Y, Z. Del over del X, X, Y, Z. Tolak del over del Z, X, Y. Del over del Z, X, Y. Ni komponen Y. Kemudian untuk komponen Z kita ada tambah balik Z. So kita nak untuk yang ini dengan ini, kita ada del over del X negatif X kuasa 2 tolak del over del Y XY.
Okey, panjang sikit eh. Okey, seterusnya. Kita nak tengok mana yang kita boleh simplify. Yang ini. Bila del over del z, tapi dalam ni tak ada sebutan z. Jadi kita akan dapat di sini kosong. Lagi sini del over del z, dalam ni tak ada sebutan z. So kita akan dapat sini pun kosong. Dan yang ni akan ada nilai lah. Okay, jadi kita simplify kan sekarang. Untuk arah X. Okay. Untuk arah X. So kita ada del over del Y, X, Y, Z. Kita bezakan terhadap Y. So kita tinggal nilai kat dalam dia. X, Z. Kemudian untuk arah Y, kita nak bezakan dia terhadap X. So X akan jadi satu. Nilai yang ada adalah Y, Z. Manakala untuk arah Z, so bila kita bezakan negatif X kuasa 2, kita akan dapat negatif 2X. Dan bila kita bezakan terhadap Y, kita akan dapat tolak X. Jadi jawapan akhir dia untuk bahagian yang ni, kita akan dapat pada arah Z negatif 3X. So ini adalah jawapan kita untuk curl bagi satu-satu medan vektor. Okay, so ini memang kena berlatih lah, latihan. Ada dan saya tahu dia memang leceh, dia menyah sikit. Baik. So, Stokes theorem dan yang terakhir adalah Laplacian. So, Laplacian operator ni kita boleh gunakan untuk medan skala dan medan vektor. Okay, untuk medan skala dan medan vektor. Jadi dia punya rumus dia adalah sama ada kita buat gradient dan divergence. Nampak ni del dot. Yeah. So kita ada del dot del V. So del V ni adalah gradient. Bila kita dotkan del dengan dot something, sebenarnya kita buat divergence. So kita buat gabungan antara gradient dan divergence. Atau kita boleh buat pembezaan sebanyak dua kali pun kita akan dapat value yang sama. Itu adalah untuk kalau kita ada nilai skala. Manakala untuk nilai vektor, kita akan gunakan persamaan ini pula, di mana kita akan ada arah X, arah Y, arah Z, dan kita buat pembezaan sebanyak dua kali untuk dapatkan dia punya value. Apa maksud dia? Kita guna satu contoh. Kita rujuk dulu pada table. So untuk Laplacian, simbol dia adalah del kuasa 2V. Basically dia adalah gabungan antara gradient dan divergence. Dia boleh bermula dengan skala atau vektor. Dan jawapan akhir dia juga, kalau skala boleh skala, kalau jawapan dia bermula dengan vektor boleh dapat vektor. Kita akan gunakan rumus dekat bawah ni. So saya gunakan satu contoh. Untuk Cartesian, katakan saya ada value. So Laplacian. Katalah saya ada satu medan skala V sama dengan 6x kuasa 2 tambah 6y kuasa 2 tambah 6z kuasa 2. Jadi untuk dapatkan dia adalah sama dengan del kuasa 2v.
iaitu sama dengan del kuasa 2 over del x kuasa 2 6x kuasa 2 tambah del kuasa 2 over del y kuasa 2 6y kuasa 2 tambah del kuasa 2 del y del z kuasa 2 6z kuasa 2. Jadi kita masukkan dia punya nilai setara dia. Jadi bila kita bezakan sekali, kita akan dapat del over del x. Beza, kita dapat 12x. Tambah, kita bezakan sekali, del over del y. Kita dapat 12y. Tambah del over del z, kita dapat 12z. Jadi lepas tu kita bezakan lagi. Jadi kita dapat del over del x, 12x dapat 12. Tambah del over del y, 12y, y jadi 1, 12 juga. Z pun sama, so 12 juga. So kita dapat 12 kali 3 iaitu ini adalah hasil dia. Ini adalah contoh yang mudah untuk depresion. Okey. Jadi sekarang ini adalah dia punya overview ataupun keseluruhan untuk topik vector analysis. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Ya, Rizwan, ada apa soalan? Okey, sekarang dah pukul 3. Chat ada apa-apa ke? Tak ada. Dah pukul 3.10. Okey, jadi sekarang saya nak masuk sedikit tentang tutorial. So, kita buat dulu tutorial 1. Okay, tutorial 1 asas vektor algebra. So, saya harap kamu boleh cuba buat. Cara penulisan yang untuk tutorial ni, saya masih guna kaedah penulisan lama. Dulu saya guna cara lain untuk tulis vektor. Jadi yang AX ni adalah sama dengan arah X. AY ni arah Y. AZ ni arah Z. Okay, jadi sama juga prinsip dia, kita boleh apply untuk dapatkan okay, magnitude, direction dan seterusnya. Okey, jadi mungkin saya akan bincang dua atau tiga soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi hari ini. Oh, tutorial ni saya rasa saya kena update lah sebab dia tak dia ikut notation lama. Saya takut kamu confuse. Sekejap saya check. Saya rasa saya dah tukar version dia. Doktor, dalam you learn tengok macam lain tutorial je. Ya, ya. Saya rasa lain. Sebab saya dah buat yang lain. Okey, tak apa. Mari kita check dekat Yulen terus. Okey. So, sebenarnya dia sama, cuma cara penulisan tu.
Saya mungkin saya salah simpan tempat dia, tak jumpa yang dah ditukar. Okey, tak apa. So, kita tengok yang ni. Saya download dulu lah. Okay. So, soalan mana ya saya nak jawab, nak buat. Saya pilih dua atau tiga soalan lah. Okay, saya buat dulu soalan satu lah. Soalan satu ni senang. Tapi just nak proofkan dia punya point saja. Okay, find a new vector in the direction of A. So vector A starts at point 1, negative 1, negative 2 and ends at point 2, negative 1, 0. Jadi macam mana cara kita nak solve ni? Soalan satu ni. So step dia simple. Dia mesti end point tolak start point. So, koordinat X endpoint tolak koordinat X start point dan sama juga untuk Y, sama juga untuk Z. Lepas tu kita boleh kira dia punya unit vector dan direction A. Maksud dia macam ni. Kalau saya tuliskan, okay, tutorial. Kita delete lah. Sekejap. Okey. Jadi dia bagi satu vektor A start adalah 1, negatif 1, negatif 2 and 2, negatif 1, 0. Jadi vektor A kita nak kira adalah sama dengan n tolak start. So 2, negatif 1, 0 tolak 1, negatif 1, negatif 2. Jadi kita dapat 2 tolak 1 sama dengan 1. Negatif 1 tolak 1. So negatif 1 tambah 1. Saya dapat 0. 0 tolak negatif 2. So tolak dengan tolak dapat tambah. So 0 tambah 2 saya dapat 1, 0, 2. Ini adalah dia punya vektor dia. Untuk saya dapatkan magnitude dia, magnitude dia adalah modulus bagi vektor sama dengan 1 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 punca kuasa. So sama dengan punca kuasa 5. Unit vektor kita tulis macam ni, A kecil untuk vektor A adalah sama dengan vektor dibahagikan dengan magnitude diri dia sendiri. Jadi saya akan dapat 1, 0, 2 bahagi punca kuasa 5. So ini adalah jawapan untuk soalan pertama. Okay, sekarang kita pergi pada soalan kedua. So soalan kedua dia kata buktikan, show that C is perpendicular to both A and B. Maksud dia buktikan yang C ni bersudut 90 darjah dengan vektor A dan vektor B. Jadi macam mana cara kita nak buktikan? Proof. Kita nak kena proof
that C dot A dan C dot B adalah sama dengan 90 darjah. So nak prove dia senang aja. Ingat balik persamaan tadi, persamaan asal dia saya bagi A dot B sama dengan AB cos theta AB. Okay. Kalau dia sudut 90 darjah, cos 90 darjah adalah sama dengan kosong. Jadi kita kena buktikan C dot A dan C dot B mesti dapat kosong. Maka dia akan buktikan, dia akan proof dia adalah 90 degrees. Jadi mari kita buat. Saya buat satu je lah contoh. Saya buat C dot A. Jadi C C vektor dia diberi sebagai 4, 2, negatif 2. Manakala A, vektor dia diberi sebagai 2, negatif 3, 1. Jadi C dot A adalah sama dengan 4 darab 2. So kita ada 8. Kemudian kita ada 2 darab negatif 3. So kita ada negatif 6. Kemudian kita ada negatif 2 darab 2 darab 1. So kita ada negatif 2. So kita dapat 8 tolak 6, 2 darab negatif 3 tolak 2, negatif 2 darab 1. Jadi kita dapat kosong. Ini dah cukup untuk kita buktikan yang dia bersudut 90 darjah. Dan kalau kita ulang untuk B pun kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga, in Cartesian coordinates, in Cartesian coordinates, the three corners of a triangle are P1, P2 and P3. Find the area of the triangle. Okay, apa maksud soalan ni? Dia nak kita kira luas. Jadi kalau ingat balik, luas tu sebenarnya adalah sama ada kaitan dengan cross product, hasil darab silang. Bila kita cross product, dua vektor kita dapat luas. Okay. Bila kita cross product, dua vektor kita dapat luas segi empat. Tapi sekarang ni dia bagi segi tiga. Jadi macam mana cara kita nak lukis? Okay, saya tunjukkan dekat sini. Ini saya tak ikut dia punya koordinat, tapi saya ikut dia punya soalan. Dia dah bagi tahu P1, P2 dan P3 adalah penjuru bagi satu segitiga. Jadi saya lukis kat sini. Katakan saya letak. Saya letak titik. Ini P1. P1 titik dia diberi sebagai 0, 2, 2. Kemudian saya ada satu titik lagi, P2. Koordinat dia diberi sebagai 2, negatif 2, 2. Dan saya ada satu lagi titik, P3. Koordinat dia 1, 1, negatif 2. Jadi soalan ni dah bagi tahu saya, tiga titik ni membentuk satu segitiga. Okay, maaflah tulisan lukisan tak apa cantik tu. Okay, saya cuba lukis balik.
Jadi kita tahu bahawa kalau kita boleh dapatkan dua vektor, kita cross product dia, kita akan dapatkan dia punya luas. Okay, jadi kita boleh letaklah, katakanlah vektor ni kita labelkan dia sebagai vektor A. Okay, katakanlah saya ambil vektor ni adalah vektor A. Saya ambil daripada sini ke sini. Kemudian saya ambil pula vektor ni sebagai vektor B. Jadi kalau saya ada A cross B, kemudian saya kira dia punya magnitude, saya akan dapat luas bagi satu segi empat. Tapi sebab soalan ini dia nak kita kira dia punya segi tiga, jadi kita modify persamaan dia, persamaan dia akan jadi setengah kali A cross B, kita akan dapat separuh daripada luas ni. Jadi untuk selesaikan soalan tiga, kita tukar dulu dua sisi ni sebagai dalam sebutan vektor, maknanya titik ni tolak titik ni, lepas tu titik ni tolak titik ni, kita dapat dua vektor. Lepas tu kita apply rumus, setengah kali tapak kali tinggi, dapatkan magnitude dia untuk dapatkan dia punya area of triangle. Okay, so saya tak tunjuk step by step lah sebab sekarang pun dah pukul 3.20. Saya nak pergi ke doktor. Ya. Nak tanya yang tolak tu P1 tolak P2, lepas tu P3 tolak P1 eh? Untuk dapatkan P2. A ada punya direction dia. Kita kena rujuk pada titik yang sama. Kalau P1 tolak P2, P3 pun tolak P2 juga. Oh, okay. Okay, faham. Saya tulis kat sini eh. Saya tulis kat sini. So, vektor A adalah sama dengan P1 tolak P2 dan vektor B adalah sama dengan P3 tolak P2. Kita mesti guna rujukan yang sama. Titik rujukan yang kita tolak ni, kita kena guna rujukan yang sama, barulah kita boleh dapat sisi ni. Dia boleh jadi mana-mana sebenarnya. Maksud saya mana-mana tu, kita boleh pilih. Katakan kita nak kira vektor tu daripada P1 sebagai rujukan. So kita boleh ambil P2 tolak P1. Yang satu lagi P3 tolak P1. Pun kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, itu cara nak kira luas untuk soalan 3. Okay, soalan 5, soalan 4. Okay, soalan 4. Okay, soalan 4 ni saya rasa kita patut discuss sikit. Diberi vektor A ni, vektor B ni, dapatkan BX dan BZ. So BX dan BZ kita tak tahu jika A adalah selari ataupun paralel dengan B. Maknanya dia sebelah-sebelah lah, dia arah yang sama. Kemudian dapatkan relationship jika BX dan BZ, jika A adalah bersudut 90 darjah dengan B. Alright. Jom kita tengok. Soalan 4. Soalan 4, diberi vektor A sama dengan pada arah X 2, pada arah Y negatif 3, pada arah Z 1. Kemudian vektor B pada arah X, PX, pada arah Y 2, pada arah Z BZ. So mula-mula dia suruh dapatkan BX dan BZ jika A selari dengan B. Selari dengan B. Maksudnya kalau kita ada satu vektor A
pada arah ni, so vektor B mesti dia sama juga sebelah dan oh, dia mesti ikut arah yang sama B. Okay, itu maksud selari lah. Okay, jadi untuk solve ni kita kena tahu ada satu persamaan, iaitu persamaan yang mengaitkan antara dua vektor yang selari, iaitu A sama dengan KB, di mana K ni adalah satu konstant. Okay, jadi cara nak kira dia, kita nak dapatkan value K ni dulu. Jadi kita kena rujuk pada komponen yang tengah ni. Sebab yang tengah ni dia ada value. So negatif 3. So vector A sama dengan constant darab vector B kalau dia selari. Jadi kalau kita ambil komponen Y ni, kita ada negatif 3 sama dengan K, magnitude dia 2. Jadi K adalah sama dengan negatif 2 per 3. Ha, jadi daripada sini kita boleh solve yang lain-lain tu, iaitu yang pertama untuk bahagian ini. So kita ada 2 sama dengan K BX. Yang so, kita ada kedua. Okey, kita ada 2 sama dengan negatif 2 per 3 darab dengan BX. So kita ada BX sama dengan 2 darab negatif 3 per 2. Sebab kita pindahkan dia cross dekat sana. So sama dengan negatif 6 per 2. 2 darab negatif 3. So negatif 6 per 2. Sama dengan negatif 3. Okay, untuk komponen BX. Dan kita boleh repeat juga untuk komponen Z menggunakan rumus yang sama. Okay, so boleh cuba solve nanti untuk BZ. Seterusnya, dia nak find a relationship between BX and BZ if A is perpendicular to B. So, kalau A perpendicular dengan B, A dot B mesti sama dengan kosong if A is perpendicular to B. Okay, jadi maksud dia, kalau kita tulis, kita akan dapat A dot B, so 2BX negatif 3 darab 2 tolak 6 2BX tolak 6 kemudian 1 darab BZ. So 1 darab BZ kita dapat tambah BZ sama dengan 0. So kita boleh tulis juga sebagai 2BX tambah BZ sama dengan 6. Ini adalah jawapan kalau dia nak dapatkan apakah relationship antara vektor A dan B sekiranya A dan B adalah bersudut 90 darjah. Ini cara untuk solve soalan nombor 4.
Doktor, Ya. Yeah. saya tak faham yang atas tu, doktor. Yang mana Yang satu? paralel, selari ya, selari ya. Okey, kat mana tak faham? Dari dua ikut dua sama dengan KBX. Tu yang saya tak faham tu. 2 sama dengan KBX. Okey, okey. Okey, jadi untuk kita selesaikan, kalau dia adalah satu persamaan yang selari, dia melibatkan perkaitan yang ni. A sama dengan K darab B. K darab B, di mana K ni adalah satu constant. Jadi tujuan dia adalah kita, bila kita nak tahu, bila kita dah tahu dia ni paralel. Dalam soalan tu dia dah bagi tahu dia selari. Cuma daripada selari tu, dia nak, so kita kira apakah nilai BX dan nilai BZ kalau dia betul-betul selari. Jadi kita nak gunakan rumus ni lah. A sama dengan KB ni, jadi kita nak cari nilai, apakah dia nilai K ni supaya kita boleh dapatkan BX dan BZ. Jadi kalau saya tulis semula, maksud dia untuk persamaan ini, so maybe saya boleh padam balik kot. Okay, kita nak padankan dia. A sama dengan KB, maknanya kalau untuk komponen X, A bahagi bagi komponen X sama dengan satu konstan darab B bagi komponen X. Sekejap, saya padam balik. A untuk Y, magnitude bagi Y adalah sama dengan K magnitude BY. Dan A bagi Z, magnitude bagi Z adalah sama dengan K BZ. Itu maksud daripada persamaan ni tadi. Oh, jadi aku okay, magnitude, okay. Magnitude AX, so kalau saya tulis magnitude AX 2 sama dua. Dengan K BX. K BX, K BX. Sebab 2 dengan BX ni setara. Kemudian untuk Y, negatif 3 sama dengan 3 sama 2. Dengan 2. A 2. Okay. Manakala AZ, kita ada AZ nilai dia 1 sama dengan BZ. Jadi yang ini kita tak boleh guna sebab kita tak tahu. Yang ni pun kita tak boleh guna. Tapi yang ini sebab dua-dua nilai, sebab itu kita tahu nilai K dia sama dengan negatif 3 per 2. Oh bukan 2 per 3, 3 per 2. Terbalik. Rasa saya terbalik tadi tulis. Kan? Okay, saya betulkan balik lah. So sepatutnya dia K negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Jadi K dekat sini mestilah sama dengan K dekat sini dengan K dekat sini. Ini pun ada K. Jadi kita gantilah nilai. So yang atas ni dia akan jadi 2 sama dengan negatif 3 per 2 BX. Jadi BX sama dengan negatif 4 per 3. Betul lah, saya salah tadi. Okay, ini adalah untuk yang bahagian atas ni. Manakala untuk bahagian bawah ni pula, saya ada 1 sama dengan negatif 3 per 2 BZ. Jadi BZ saya sama dengan negatif 2 per 3. Ini adalah nilai daripada yang bawah ni tadi. Okay. Okay, okay. Terima kasih. Alright. So soalan 4. Okay, so soalan 5 saya galakkan buat sendiri. Nanti saya akan share dia punya solution. Dia punya jawapan lah, bukan dia punya solution. Untuk soalan 5, untuk semua soalan ni. So soalan 5 buat sendiri. Soalan 6 dan soalan 7 pun saya rasa kena cuba dulu. Kalau ada masalah besok boleh bangkitkan, kita akan bincang kalau ada masa. Kalau tak, saya akan convert pada video dan saya akan terangkan kemudian. Okey, saya nak pergi pada soalan 8 dan soalan 9.
Soalan 8 dan soalan 9 adalah commercial, coordinate commercial. Okay, so kita cuba buat soalan 8A. Dan lepas tu kita cuba pula buat soalan 9A. Okay, sebagai contoh saja. Right. Jadi soalan 8A diberi P1 sama dengan 120. Convert to cylindrical and spherical. Okay, so refer table. So kita nak tengok Cartesian to cylindrical. Dan kemudian Cartesian to spherical. So kalau kamu refer dia punya table tu, so kita ada for cylindrical, jari R sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. P adalah inverse tangent Y bahagi X. Dan Z adalah sama. Jadi R adalah sama dengan 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2. So sama dengan punca kuasa 5. V adalah sama dengan inverse tangent 2 bahagi 1. So inverse tangent 2 saya dapat 63.43. Manakala Z dia adalah kekal kosong. Jadi untuk cylindrical P1 kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa 5, 63.43 dan kosong. Okay, sekarang kita sambung pula untuk spherical. So, untuk spherical, R besar sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. So sama dengan R dia masih, sekejap, dia tak ada cap. R dia sama dengan, masih samalah. Yang ni tak ada kosong saya silap ni. Ni tak ada Z, dia X dengan Y saja. So 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So yang ini ada Z, tapi Z dia kosong. So tu sebab kita dapat value dia sama. Sama dengan punca kuasa 5. So theta, theta sama dengan inverse tangent dan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bahagi dengan Z. So theta sama dengan inverse tangent 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So kita dapat balik punca kuasa 5 bahagi dengan kosong. So punca kuasa 5 bahagi dengan kosong adalah
infinity. Bila satu nilai kita bahagikan dengan kosong adalah infinity. Kalau tekan calculator, kita akan dapat error. Okay, tapi kalau kamu tekan, katakanlah kamu tekan satu nilai yang besar. Katakan kamu tekan tangen 1 juta. Sorry, inverse tangent 1 juta. Okay. Macam ni saya tekan, saya akan dapat nilai dia 89.999. Jadi maksud dia, apabila kita bahagikan dengan kosong, kita dapat infinity. Inverse tangent infinity adalah sama dengan 90 darjah. Yang ini tekan calculator memang tak dapat. Kena tahu dia punya prinsip. Bila kita bahagi infinity, kita akan dapat tangent dia sama dengan 90 darjah angle dia. Dan phi dia adalah sama dengan nilai ke atas tadi, 63.43 darjah. Jadi kita boleh tulis untuk spherical, P1 adalah sama dengan set 5, 90 darjah dan 63.43 darjah. Okey, contoh yang terakhir yang saya nak cover adalah soalan nombor 9A. Okay, 9A. Diberi P1 sama dengan 2 pi per 4 negatif 3. Jadi 2 pi per 4 negatif 3, macam mana kita nak tahu sama ada dia cylindrical, cartesian ataupun spherical? Jadi jawapan dia kita tengok dekat nilai yang nilai sudut dia. Ada berapa nilai sudut? Dalam soalan ini kita ada satu je nilai sudut, iaitu di bahagian tengah. Jadi kita tahu bahawa ini adalah koordinat cylindrical. Ini adalah cylindrical. Jadi sekarang kita nak convert kepada Cartesian. Convert to Cartesian. Jadi kita rujuk kepada table yang sama, table 3-2. So kita tengok cylindrical to Cartesian, kita akan dapati nilai dia x sama dengan r cos p. Y sama dengan r sin p. Dan z sama dengan z. So gantikanlah nilai. So kita ada x sama dengan r, r dia 2. Cos, cos pi per 4. So pi per 4 ni adalah sama dengan 180 darjah bahagi 4. So 180 darjah bahagi 2, 90 bahagi lagi 2, 45 darjah. So X adalah 2 darab cos 45 darjah. Y adalah 2 darab sin 45 darjah. Dan Z adalah kekal negatif 3. So 2 cos 45 berapa? Cos 45 darab 2 saya dapat 1.414. Sin 45 pun samalah. 1.414 juga. Jadi dalam cylindrical, dalam Cartesian, koordinat P1 ni adalah setara dengan 1.414, 1.414 dan negatif 3. Okey. Jadi ini adalah contoh soalan 9. Soalan 10 pun sama, cuma yang tu nak convert daripada spherical ke cylindrical. Tu boleh cuba. Okey, soalan 11, 12 nak soalan 11 adalah untuk kira luas. Okey, untuk kira luas, soalan 12 untuk kira isi padu.
Okay, dan seterusnya ni kita ada lagi soalan-soalan lain ni yang agak panjang juga. So nanti yang lain ni boleh cuba buat kalau ada masa, tapi tumpukan pada soalan-soalan yang awal ni dulu. Soalan 1 hingga soalan 12 tu. Soalan 13 hingga 17 ni kalau tak buat dulu pun tak apa. Okey. Jadi saya buka kalau ada sebarang soalan. Doktor, saya nak tanya pasal Cartesian tadi, doktor. Yang doktor kata pi per 4 tu. Ya. Macam ni kita nak tahu yang dia Cartesian yang tadi yang doktor kata tadi. Soalan tadi. Sini. Soalan 8 eh? 9A. Okay, soalan 9A. Pi per 4 tu. Pi per 4 tu. Pi per 4. Okay, kita tengok dia ada sekarang ni dalam soalan dia kata convert the coordinates of the following points from cylindrical to Cartesian. Jadi kita dah tahu sebenarnya ini adalah dalam koordinat cylindrical. Salah satu lagi cara untuk kita identify adalah kalau kita tengok P1 ni, nilai dekat tengah dia ni adalah nilai sudut. Jadi kalau untuk cylindrical memang dia ada satu sudut je, nilai dia dekat tengah-tengah. Jadi bila ada sebutan pi per 4 ni, automatik dah kita kena faham bahawa dia merujuk kepada sudut. Okey, kalau untuk P2 ni dia tak begitu jelas sebab dia tulis 300. Tapi sebab dia bagi tahu dah dia punya koordinat ni cylindrical, jadi ini adalah cylindrical, kita kena convert kepada Cartesian. Kalau untuk contoh P3 ni pun sama. Kita tengok dia ada sudut dekat tengah. Pi ada satu je nilai. Jadi kita tahu bahawa dia adalah cylindrical. Okey, kalau kita tengok soalan 10, macam mana kita tahu? Soalan tu dia kata convert the coordinates from spherical. Macam mana kita tahu dia spherical? Sebab hujung pi. Hujung dia tu ada sudut. Jadi kita tahu dia adalah spherical. Oh, okey. Faham tak? Alright. So kita kena mula dengan yang simple-simple dulu. Besok baru saya akan buat contoh soalan 11 dengan soalan 12 ni. Lepas tu kita akan masuk pada konsep-konsep elektrostatik lah. Okay, so sekarang dah 3.50. Saya plan pun memang nak stop pukul 4. Sebab saya nak bagi ruang untuk buat exercise. Okay. Kalau attendant saya minta tolong isikan untuk bahagian petang 2 sampai 6 ni, tolong tick juga. Lepas tu, sekejap eh. Saya dah buat dah, mana dia hilang. Okay, sekejap eh. Saya check semula. Okay. Okay. Saya dah set untuk kuis 1. Kuis 1 ni kita buat hari kedua. So kita buat besok lah kuis ni. So hari ni bagi peluang untuk buat latihan dulu. Kalau ada soalan confuse dan sebagainya,
kita boleh bincang besok pagi. Dan daripada situ nanti semoga dapat asas untuk jawab soalan kuis lah. Soalan kuis ni mudah je. Dia ada dua soalan. Kena jawab soalan tu, masukkan dia punya nilai saja. Tak payah tunjukkan jalan kerja. Okay, dan dia akan membawa 2.5% daripada kos kerimak keseluruhan. Jadi akan cover topik hari ni, vector analysis. Baik. So sekarang 3.52. Jadi untuk besok kita akan masuk terus ke topik elektrostatik. Mungkin pagi kita akan allocate sedikit masa untuk bincang beberapa soalan yang mana perlu untuk topik hari ini. Kemudian kita akan masuk ke topik elektrostatik. Okay. Saya bagi overview sedikit. Okay, saya akan bagi pengenalan sedikit tentang Maxwell Equation. Maxwell, persamaan Maxwell yang kita akan belajar di hujung nanti. Tapi kita kena faham dulu apa maksud persamaan tu. Lepas tu kita akan belajar tentang charge dan taburan charge. Macam mana taburan charge ni memberi kesan kepada medan elektrik. Lepas tu kita akan cover untuk besok dua hukum, Coulomb's Law, Gauss's Law. Dan kita juga akan cover tentang divergence theorem dan Stokes theorem. Lepas tu kita akan masuk sampai electric skala potential. Okay, jadi untuk test yang akan berlangsung pada minggu ke-8 nanti, dia hanya akan cover sampai topik electric skala potential sahaja. Jadi satu soalan akan datang daripada vector analysis, satu soalan akan datang daripada topik sehingga elektrostatik sehingga electric skala potential. Jadi saya amat berharap disebabkan dia punya topik tu kecil, saya amat berharap yang anda semua akan dapat skor untuk test tu supaya dapat membina keyakinan bila nak go to final nanti. Sebab final lagi banyak benda kena belajar. So, test ni kena skor betul-betul. Okey. Itu saja daripada saya. Saya nak stop di sini. Ada apa-apa soalan tak? Atau apa-apa concern ke? Dari segi penyampaian saya okey ke tak okey, apa yang saya boleh baiki, tolong bagi tahu. Video ni ada doktor kan? Nanti saya edit dulu. Saya ada rekod tapi saya kena edit dululah. Lepas tu nanti baru saya share. Okey. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. So, macam biasa, kalau ada kekurangan ke dari segi saya punya penjelasan ni, saya minta maaf. Saya sebenarnya prefer kalau kita dapat jumpa face to face. Tapi ada hikmah dia juga, bila berlaku macam ni, orang yang jauh-jauh macam daripada Seremban dan sebagainya, tak perlulah datang ke sini semata-mata untuk hadir kelas. Asalkan ada internet, dah boleh. Cuma cabaran dia, saya tak boleh bagi personal personal tutor lah, macam nak tengok sendiri kan. Setiap orang dia punya speed berbeza-beza. Jadi kalau daripada, kalau dalam kelas saya boleh tengok dan saya boleh mesh kan. Jadi yang macam ni saya jalan je. So ada yang okey, ada yang tak okey mungkin akan tertinggal lah. So saya harap dapat feedback supaya saya boleh cater untuk semua pelajar-pelajar. Baik, itu saja. So saya stop sampai di sini. Terima kasih. Ada sebarang komen, sebarang cadangan boleh masukkan dalam grup WhatsApp. Kita jumpa besok insya-Allah pukul 9 pagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam tuan. Terima kasih tuan. Okey, selamat berehat. Okey. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih.